Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat tanggal 17 November tahun 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriah, dilangsungkan Yudisium ke-81 Program Sarjana Semester Dasar Periode 1 Tahun Akademik 2017-2018. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi memasuki ruang upacara. Salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh,
dinyatakan lulus dan kepadanya berhak untuk memakai gelar sarjana sosial, ESOS. Ketiga, jumlah peserta yudisium program sarjana strata 1, S1, semester gasal periode 1 tahun akademik 2017-2018 sebanyak 13 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sebanyak 8 mahasiswa, Prodi Manajemen Dakwah sebanyak 5 mahasiswa. Keempat, nama nomor induk mahasiswa, prodi, indeks prestasi kumulatif dan predikat kelulusan masing-masing mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran kedua keputusan ini. Kelima, kegiatan yudisium program sarjana strata 1 S1 semester gasal periode 1 tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dilaksanakan di ruang sidang Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada hari Jumat 17 November 2017. Keenam, panitia yang dimaksud pada diktum S1 diberikan poin sesuai dengan ketentuan. Ketujuh, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran IPA UIN Sunan Ampel Surabaya tahun anggaran 2017. Kedelapan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 November 2017, Dekan Pejabat Pembuat Komitmen, Roro Sumarti. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya nomor 2605 tahun 2017 yudisium terbaik tingkat fakultas dan yudisium terbaik pertama, kedua, dan ketiga masing-masing program studi pada yudisium program sarjana strata 1 S1 semester gasal periode 1 tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan yudisium terbaik tingkat fakultas dan yudisium terbaik pertama, kedua, dan ketiga masing-masing program studi pada yudisium program sarjana strata 1 S1 semester gasal periode 1 tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kesatu, menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran 1 surat keputusan ini sebagai peraih yudisium terbaik tingkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya pada yudisium program sarjana strata 1 S1 semester gasal periode 1 tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kedua, menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran kedua surat keputusan ini sebagai peraih yudisium terbaik pertama, kedua, dan ketiga masing-masing program studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya pada yudisium program sarjana strata 1 S1 semester gasal periode 1 tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 November 2017 Dekan Pejabat Pembuat Komitmen Roro Sumarti. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya No.
2602 tahun 2017 tentang peraih indeks prestasi kumulatif terbaik setiap angkatan semester periode pertama tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya tentang peraih indeks prestasi kumulatif terbaik setiap angkatan semester gasal tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pertama, menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peraih indeks prestasi kumulatif terbaik setiap angkatan semester gasal tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kedua, kepada mahasiswa peraih indeks prestasi kumulatif terbaik setiap angkatan semester gasal tahun akademik 2017-2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya diberi penghargaan. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 November 2017, Dekan Pejabat Pembuat Komitmen, Toro Sumadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Yudisium dimohon berdiri. Pengumuman peserta Yudisium oleh Dekan. Rektor Unan, Dr. Raja Roro Suwandi, MSI, disilakan. Pelepasan peserta yudisium ke-81. Hadirin yang kami hormati, jumlah peserta yudisium sebanyak 13 orang. Diawali dengan peserta yudisium dari program studi pengembangan masyarakat Islam sebanyak 8 orang dimohon berdiri. Yang terhormat Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dimohon mengambil tempat. Jurusan Politikan Masyarakat dimohon mengambil tempat. Yang maksud Ketua Jurusan dimohon mengambil tempat. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya dimohon mengambil tempat. Disilakan Ali Murtado IPK 3,24 pendidikan sangat memuaskan. Kosida Ernawati, IPK 3,45 pendidikan sangat memuaskan. Istiqomah, IPK 3,23 pendidikan sangat memuaskan. Juliani Sulasi,
IPK 3,28 dan tidak sangat memuaskan. Siti Kamila, IPK 3,13 dan tidak sangat memuaskan. Asri Fatul Fitria, IPK 3,31 dan tidak sangat memuaskan. Fatulosi Dana Prasetyo, IPK 3,2 dan tidak sangat memuaskan. Muhammad Misbahul Basari, IPK 3,31 dan tidak sangat memuaskan. Terima kasih disampaikan kepada kajian dakwah. Selanjutnya, kami undang Kapolri MD, disilakan. Selanjutnya, peserta yudisium dari program studi manajemen dakwah sebanyak 5 orang dimohon berdiri. Disilakan Ahmad Akhil Alfian, IPK 3,45 dan sangat memuaskan. Ardian Subatiwa, IPK 3,29 dan sangat memuaskan. Revi Fitniasari, IPK 3,66 dan dengan pujian. Putri Lukitasari, IPK 3,58 dan dengan pujian. Kuhotul Zakia, IPK 3,44 pendidikan dengan ujian. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Dr. Oktavina Hari, silakan kembali. Terima kasih juga kepada Dekan dan Bapak Dakwah Universitas Nasional. Pelepasan jaket alma mater dan dilanjutkan penyematan serempak yudisium ke-81 secara simbolik diikuti seluruh peserta yudisium kepada Saudara Ali Murtado, Bagi TNI, dan Saudari Putri Lukitasari, dan di NP diserahkan mengambil tepat. Peserta yudisium berdiri di tempat masing-masing. Yang terhormat Dekan dan Ibu Dekan 1, dimohon mengambil tepat. Dan didampingi Ketua Jurusan Dakwah. Peserta yang lain mengikuti yang dilakukan oleh teman yang di depan. Terima kasih sahabat kepada Dekan, Dekan 1 dan Kajur Daun. Silakan dulu kembali. Pemberian penghargaan kepada yudisium terbaik di bidang akademik kepada peserta yudisium yang kami sebut namanya dimohon maju ke depan. Diawali dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, yudisium terbaik ketiga diraih oleh Muhammad Misbahul Basari. Diberikan yudisium terbaik kedua diraih oleh Asri Fatul Fitria dengan IPK 3,31.
dan yudisium terbaik pertama diraih oleh Kosida Ernawati GBK 3,4. Selanjutnya dari program studi manajemen dakwah, yudisium terbaik ketiga diraih oleh Ahmad Akyun Alfian dengan IPK 3,45. Yudisium terbaik kedua diraih oleh Putri Lukita Sari dengan IPK 3,58. Dan yudisium terbaik pertama diraih oleh Revi Fitnia Sari dengan IPK 3,66. Selanjutnya pemberian penghargaan peraih IPK terbaik di bidang ini pada yang kami sebut namanya di bulan maju ke depan. Elida Revita Sari, IPK 3,79, SKL lulus 140 Prodi Ilkom, sekarang semester 7. Novi Andriani Zakaria, IPK 3,89, SKL lulus 88 Prodi Dakwah sekarang semester kelima. Selanjutnya Siska Purnama, IPK 3,83, SKS 143 Prodi Manajemen Dakwah sekarang semester ketiga. Selanjutnya Izzuddin Habibur Rahman, IPK 3,83, SKS 144 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sekarang semester ketiga. Kami mohon pernah dibolehkan dan dibolehkan satu. Satu lagi dari Muhammad Afandi, IPK 3,79, SKS lulus 139, Prodi Manajemen Dakwah, sekarang semester 7. Kami berkenan Ibu Dekan, Kami Lembaga 1, dan Sekretaris, dan Ketua Jurusan Dakwah.
Elitnya, semester ke-7 dengan IPK 3,79. Novi Adriani Zakaria, IPK 3,89 dari Prodi Manajemen Keuangan. Siska Purnama, IPK 3,83. Isuji Nabi Purwana, IPK 3,83. Dan Muhammad Abadi, IPK 3,79. Selamat. Foto terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat tingkatkan dan masih kami berdoa. Selanjutnya memberikan divisi terbaik Fakultas Kawan dan Komunikasi UIN Surakarta Surabaya. Dari oleh saudari Ferdi Cip Niasari dari Prodi Manajemen Dakwah mohon anggota. Mohon terima sekali lagi untuk diberikan materikan satu dan kembali bisa untuk memberikan penghargaan. Kami mohon orang tua dari Revi, Fit, dan Sari untuk kembali ke foto di depan. Selamat, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kesan dan pesan Yusuf terbaik Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada saudari Tadi Fit Niasari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala hawla wala quwwata illa billah yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta jajaran dosen Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berdiri di podium pada hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Imas Maisaro, yang telah memberikan motivasi, semangat serta ilmu ketika saya menyelesaikan skripsi akhir saya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya memberikan kesan-kesan kepada teman-teman sekalian. Sebenarnya agak terobosan. Tak lupa juga saya merasakan bagaimana berjuang ketika semester akhir mengarah skripsi sambil bekerja, dan akhirnya alhamdulillah dengan bimbingan dari Ibu dosen Imas Masalah akhirnya saya dapat menyelesaikan studi saya dengan baik. Pesan saya, terus semangat, jangan menyerah, terus berusaha hingga akhirnya nanti pencapaian kita tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Perbendinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada yang terhormat Dr. Haji Abdul Suwandi LSI, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sallallahu alaihi wasallam.
adik-adik sekalian, ini adalah wisudawan semester 9. Kenapa semester 9 baru lulus? Karena bekerja. Sehingga tertinggal dari teman-temannya yang sudah lulus ketika semester 7 dan semester 8. Apalagi kalau yang perlu di BMI, dia tidak bisa lulus tepat waktu karena tugas akademisnya luar biasa. Sampai di lapangan bisa mencapai 6 bulan. Kalau untuk MD, karena sudah laris bekerja, sehingga harus lulus semester 9. Di semua 13 mahasiswa ini adalah mahasiswa pejuang masa depan. Oleh karena itu, tidak tahu situasinya hari ini, saya merinding. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra putrinya dengan baik, sukses dan mudah-mudahan menjadi putra putri yang solih-solih. Kemudian tahun ini adik-adik perlu mengetahui bahwa UIN Sunan Ampel telah mencanangkan Edu Eko Kampus. Suatu ketika kalau sudah sukses datanglah kembali ke sini. Lihatlah alma mater UIN telah mencapai posisi Edu Eko Kampus apa belum? Kalau belum, lakukanlah sesuatu sebagai alumni yang peduli kepada masa depan alma maternya. Tolong dikoreksi. Edu-Eko Kampus itu maksudnya adalah kampus berwawasan lingkungan yang berorientasi kepada edukasi. Sehingga kami dilihat dari tanamannya, segala macam tanaman, ada buah, pohon, bunga, dan bunga-bunga lain yang atau tanaman-tanaman lain atau pohon-pohon lain yang langka. Nanti targetnya seperti itu. Diawali dari kampus Jalan Ayam ini. Selanjutnya nanti akan ada kampus kedua yang lebih megah dari sini, ada di Gunung Anyar. Tolong kalau sudah sukses kembalilah ke sini, lihatlah, koreksilah untuk kemajuan UIN Sunan Ampel. Selain tanaman, seharusnya nanti kalau sudah ikut kampus, air tidak terbuang sia-sia. Air wudhu yang terbuang sedikit banyak didaur ulang menjadi air wudhu kembali. Kemudian air dari kamar mandi didaur ulang menjadi air tanaman. Kemudian di sela-sela itu harus ada resapan air, sehingga air di dalam tanah di sini di UIN Sunan Ampel ini tidak berlangganan PDAM. Walaupun saat ini musim PDAM di sini tidak, masih pakai sumur-sumur. Nah, kalau sumurnya terus diambil tetapi tidak diawasi dengan baik, maka nanti tidak akan mendapatkan air. Kalau langganan PDAM kelihatannya tidak mampu. Oleh karena itu, selain itu nanti gedung-gedung akan aliran listrik yang bukan dari PLN tetapi dari sinar matahari. Itu cita-cita ke depan. Dan mulai kemarin tanggal 16 November dicanangkan UIN Sunan Ampel adalah Edu Eko Kampus. Mohon doa dari panjenengan semua adik-adik yang masih belum banyak berusaha ini, doakanlah UIN Sunan Ampel agar berjaya, ramah lingkungan, dan memang mencapai cita-citanya Edu Eko Kampus. Kemudian saya juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian yang telah mencetak putra putri yang demikian hebat untuk bisa mendoakan alma maternya. Dan mudah-mudahan nanti ada yang bisa jadi dosen di sini. Kemudian kenapa PMI dan MD yang tertinggal? Ya karena memang itu tadi, MD sudah kandung kesenangan bekerja, PMI juga demikian, sehingga lulus pada semester 9. Sekali lagi selamat. Dan masih ada yang terbaik, walaupun bekerja IP-nya di atas 3,5 2 orang. Itu luar biasa. 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat 17 November 2017 dinyatakan selesai.
dengan bacaan andalan. Amin.